Halo, Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar hari ini? Semoga di hari ini Bunda semua selalu diberikan kesehatan ya Bun, dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya Bun. Amin. Di pagi hari ini hujan-hujan ya Bun, saya mau bikin sarapan kue tiaw nyemek ya Bun, cocok sama cuacanya yang hujan ya Bun. Nah, ini adalah bahan untuk kue tiaw nyemeknya ya Bun. Ini saya pakai sosis 2 biji, cabai merah 5 biji, dan juga bawang merah 2 biji, bawang putih 3 biji. Dan ini saya tambahkan kecap manis ABC ya Bun. Nah, ini tadi saya beli kue tiawnya $20 satu bungkusnya ya Bun. Dan untuk sayurannya saya tambahkan sawi putih. Untuk semua bahannya gampang dicari di warung-warung terdekat ya Bun. Selain gampang dan juga praktis, bahannya juga simple ya Bun. Nah, sekarang mari kita masak. Seperti biasa ya Bun, yang pertama saya masukkan atau tumis bawang merah bawang putih terlebih dahulu ya Bun, sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, bawang merah dan bawang putihnya sudah berubah warna seperti ini, itu tandanya sudah matang ya Bun. Atau langsung saya tambahkan atau campurkan sosis yang diiris-iris tipis seperti ini. Diaduk-aduk kembali ya Bun, supaya sosisnya juga matang. Nah, ini sosisnya sudah matang ya Bun, saya tambahkan irisan cabai yang tadi. Diaduk-aduk kembali ya Bun, sampai cabainya layu atau sudah matang. Kalau cabenya atau semuanya sudah matang, lalu saya campurkan sawi putih yang tadi ya Bun. Diaduk-aduk kembali seperti ini ya Bun, supaya sawinya layu. Nah, ini sayurnya sudah setengah matang ya Bun, saya tambahkan bumbu. Ini saya tambahkan sedikit masako ya Bun, atau secukupnya. Saya tambahkan juga serbuk lada secukupnya ya Bun, dan juga sedikit gula pasir. Diaduk-aduk kembali ya Bun, sambil diicip-icip barangkali ada yang kurang. Nah, sekarang yang terakhir saya campurkan atau tambahkan kue tiaw yang tadi ya Bun. Nah, ini diaduk-aduk ya Bun, supaya tercampur merata dengan bumbu yang tadi ya Bun. Ini ada sosis, ada sayur, biar tercampur merata. Sambil diicip-icip kembali ya Bun, barangkali ada yang kurang atau kurang asin, boleh Bunda tambahkan lagi bumbu masako atau garam secukupnya ya Bun. Nah, semua bahan sudah tercampur merata ya Bun. Sekarang saya tambahkan kecap manis ABC. Ini saya pakai secukupnya ya Bun. Sambil diaduk-aduk ya Bun, supaya kecapnya tercampur merata. Ini saya pakai sumpit kok susah ya Bun. Sekarang saya mau ganti pakai centong kayu seperti ini ya Bun, biar lebih gampang untuk diaduk-aduknya. Mie kue tiaw nyemek ini ya Bun, sangat praktis dan gampang, cocok juga buat menu sarapan atau buat makan siang ya Bun, bagi bunda-bunda yang suka penggemar kue tiaw goreng atau kue tiaw nyemek seperti ini. Kalau Bunda suka lebih pedas, Bunda boleh tambahkan cabai rawit atau cabai setan ya Bun.
Ini peto nyemeknya sudah mateng ya Bun. Tadi saya sudah icip-icip, rasanya juga pas banget. Nah, sekarang saya matikan apinya, saya pindahkan ke dalam piring atau ke dalam wadah ya Bun. Nah, sekarang saya sudah pindahkan ke dalam wadah atau ke dalam piring seperti ini ya Bun. Ini porsinya cukup untuk 2 orang ya Bun. Nah, ini mantep banget. Nah, mie kue tiao nyemeknya sudah matang atau sudah siap disajikan ya Bun buat menu sarapan. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Bunda sudah menonton videonya sampai selesai ya Bun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya tambah semangat lagi bikin kontennya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di video berikutnya.